أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا، وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah, kerana pada pagi ini, alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Subhanahu wa Taala masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita, hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa Taala pada pagi ini, alhamdulillah. Sama-sama dapat kita dirikan solat fardu subuh secara berjemaah, alhamdulillah. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa Taala kerana pada pagi ini sama-sama dapat kita bertemu sekali lagi, sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian tafsir Al-Quran daripada surah Al-Qari'ah pada pagi ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau masih ingat pertemuan kita yang pertama di masjid ini, saya mulakan dengan surah yang pendek-pendek, iaitu Suratul Asr. Ya, Suratul Asr. Dan Suratul Asr itu pula diapit dengan beberapa surah yang berhubung kait dengannya. Ya, surah yang berbeza-beza tapi mempunyai kaitan yang rapat dengannya. Jadi antara surah yang ada kaitan yang sangat rapat dengan Suratul Asr adalah surah Al-Qari'ah. Jadi pada pagi ini, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sekalipun surah ni pendek saja, di dalamnya ada 11 ayat saja, mudah-mudahan boleh memberikan iktibar yang besar kepada kita, insya-Allah. Saya bacakan Suratul Qari'ah terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. تنتظر أبو بكر رحمة الله. Demikian surah Al-Qari'ah, ya, surah yang pendek tetapi membawa maksud yang besar dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan sama-sama melihat apakah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan kepada kita menerusi surah ini. Tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah merupakan salah satu nama bagi hari kiamat. Ya. Jadi kalaulah kita baca ataupun kita dengar orang lain baca ataupun imam di dalam solat yang baca, maka bila dia mulakan dengan Al-Qari'ah, maka dia sedang menceritakan, menyampaikan kepada kita tentang hari kiamat. Ya, Al-Qari'ah. Dalam Al-Quran ada beberapa nama bagi hari kiamat. Contohnya yang biasa kita sebut Yaumul Akhir. Yaumul Akhir, hari akhirat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Dan ada juga nama-nama yang lain seperti As-Sakhah, At-Tammah, Al-Haqqah dan Al-Qari'ah. Jadi setiap nama ini merupakan nama hari kiamat sekaligus menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya kejadian pada hari tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala bila memulakan dengan lafaz al-qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apakah dia hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah? Dan apakah yang kalian tahu tentang hari kiamat? Kalian tahu ke hari kiamat tu macam mana? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebelum kita tengok jawapan daripada Allah, kita nak tengok kalimah Al-Qari'ah itu terlebih dahulu. Al-Qari'ah berasal daripada kalimah Qara'a. A-Ain. Qaf, Ra dan Ain. Qara'a. Dan Qara'a bererti hentaman yang kuat. Hentaman yang kuat. Ya, dia bukan ketukan, dia bukan pukulan, tapi dia merupakan hentaman yang sangat kuat, yang sangat dahsyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bagi memahami ataupun mendapatkan sedikit gambaran, sedikit gambaran saja, sebab gambaran yang sebenar tak mungkin akal kita dapat memikirkannya, sebab apa kejadian ini berlaku pada hari kiamat. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Al-Qari'ah, kalimah Qara'a, kita boleh bayangkan begini tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah. Contohlah pada satu malam yang sunyi, yang sepi, kita tidur. Tidur dengan nyenyak sekali dalam rumah kita. Tapi tiba-tiba tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, ada orang ataupun ada sesuatu yang menghentam pintu rumah kita. Kuat sekali. Bukan ketuk, bukan pukul, tapi hentam kuat sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita yang sedang tidur tu, bila terjaga saja dengar hentaman yang kuat, pertama sekali perasaan yang kita akan alami adalah perasaan yang mencemaskan. Cemas ke? Cemas sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tiba-tiba terjaga, terkejut kita, perasaan dalam dada tu dup-dup-dup tu cemas sekali. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah,
Begitulah bila mana seseorang dibangkitkan di padang mahsyar. Padang mahsyar dia bangkit saja, tak tahu kat mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Bukan kita dah standby, okeylah tak lama lagi, mungkin sehari dua hari lagi kita akan dibangkitkan daripada kubur, kita akan pergi di padang mahsyar. Tak, tak tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Alam barzah tu alam yang tempoh yang panjang, yang hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempohnya. Tak ada persediaan. Okey, kejap lagi bangun ya semua, kejap lagi bangkit ya semua. Tak. Tiba-tiba bangkit saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, entah di mana kita berada. Tiba-tiba saja berada di padang mahsyar, ya, padang yang berwarna putih. Ramai sekali. Bukan ramai sekali, terlampau ramai, kerana yang dibangkitkan ketika itu adalah Nabi Adam AS. Yang hidup sejak zaman Nabi Adam AS sampailah zaman kita ni, sampailah di akhir zaman, semua dibangkitkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, cemas sekali. Yang kedua, bila mana kita dengar hentaman yang kuat di pintu rumah kita di tengah-tengah malam, boleh jadi kita akan timbul rasa takut, rasa risau. Jadi siapa ni? Siapa ni? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dan juga perasaan tertanya-tanya. Siapa yang ketuk ni? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ketuk ni? Siapa yang pukul kuat-kuat sangat ni? Dan boleh jadi terasa dalam hati kita, ini bukan orang yang baik ni. Ya, kalau orang baik takkan ketuk kuat-kuat sangat macam ni. Jadi berdebar tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Macam itulah perasaan bila mana seseorang dihimpunkan di padang mahsyar seramai-ramai manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Ketika itu yang difikirkan, habislah, habislah. Yang difikirkan tu bukan yang baik-baik. Ya? Kalau kita dengar tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hentaman di pintu rumah kita sekuat-kuatnya, boleh jadi, ini mungkin perompak ni, mungkin orang jahat ni. Maksudnya fikiran tu negatif. Yang difikirkan yang tak baik-tak baik saja. Macam itulah juga bagi orang yang tidak mahu beriman kepada Allah, tak mahu beramal soleh di dunia ini, maka dia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan fikiran dia, habislah dia, teruklah dia, macam-macam dia akan kena. Maka tuan-tuan abang dirahmati Allah, sebab itu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kalimah Al-Qari'ah, itulah sedikit gambaran kepada kita, sekiranya berlaku hentaman yang kuat, dia akan mencemaskan kita, merisaukan kita, menakutkan kita. Kita akan rasa tertanya-tanya. Macam itulah keadaannya pada hari kiamat. Tapi tentulah tak sama dengan apa yang kita rasai di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bila sebutkan wama adraka, wama adraka. Jadi dalam Al-Quran, kalau kita jumpa kalimah wama adraka, dia bererti kamu tahu ke? Kamu tahu ke apa dia? Kamu tahu ke? Jadi dalam surah ini saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, wama adraka, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebanyak dua kali. Pertama, wama adraka mal qari'ah, dan yang kedua wama adraka ma hiyah. Kamu tahu ke apa dia tu? Hawiyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau dalam Al-Quran ada kalimah wama adraka, bila Allah tanya kamu tahu ke, Allah tak suruh kita jawab. Tapi Allah sendiri akan jawab. Allah sendiri akan bagi tahu pada kita. Contohnya macam mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Contohnya dalam Suratul Qadr. Ya, Suratul Qadr boleh jadi kita selalu dengar dalam bulan Ramadan. Jadi bila dibaca inna azalnahu fi lailatul qadr wama adraka, wama adraka, wama adraka ma lailatul qadr. Kamu tahu ke lailatul qadr tu apa? Allah tanya pada kita, kamu tahu ke? Tapi Allah tak minta jawapan daripada kita. Allah sendiri yang menerangkannya. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ.
Allah tanya, kamu tahu ke Lailatul Qadar tu apa? Allah jawab, Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Jadi macam ni juga. Bila Allah bagi tahu, wa ma adraka mal qari'ah, kamu tahu ke hari kiamat tu macam mana? Lalu Allah bagi tahu, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari itu adalah hari kiamat. Hari manusia menjadi seperti kalkatu yang terbang berkeliaran. Ramai sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dan salah satu lagi perasaan, ya, salah satu lagi perasaan yang akan dialami pada hari itu adalah perasaan sangat-sangat terasing. Terasing sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sebab dibangkitkan dengan manusia yang sangat-sangat ramai. Ramai sangat ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sedangkan orang-orang yang berada di sekeliling kita, kita tak kenal tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ni contoh sajalah ya, contoh saja. Tiba-tiba satu hari kita dijemput untuk pergi ke Rusia. Ke Rusia, ya. Pergi seorang-seorang saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dibagi tiket saja. Tiket dan nama hotel. Contohlah, ada tempat tujuan, tempat kita akan berkumpul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita landing-landing saja di airport di Rusia tu, tengok semua, tak ada orang Melayu lah. Ya, nak cakap macam mana kan, ya. Tengok tulisan-tulisan pun, oh, semua tulisan Rusia. Tak faham kita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Rasa terasing sekali, nak cari muka orang Melayu, tak ada kat sana. Tak ada kat sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu adalah perasaan yang akan dialami oleh manusia pada hari kiamat. Dibangkitkan dalam keadaan tak ada siapa-siapa pun yang kita kenal. Ya. Ha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tiba-tibalah, ini analogi saja, bukan betul-betul ya. Ha. Contohnya bila mana kita berada di airport tu, kemudian kita pun terpinga-pingalah, tak tahu nak pergi mana, mana jalan keluarnya, mana nak tuju tak tahu semua. Tiba-tiba nampaklah seorang hamba Allah tu muka macam Melayu. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, adalah dekat baju dia ke, dekat beg dia ke, lambang bendera Malaysia. Oh, kita kata alhamdulillah ada orang Melayu kat sini, boleh saya tanya dia? Boleh saya minta tolong dengan dia? Tiba-tiba kita nak tuju pada dia, kita nak pergi dekat-dekat dengan dia. Sekali dia toleh, dia nampak kita. Sekali dia nampak kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukan dia pun, ha, orang Melayu mari sini. Tak. Rupa-rupanya apa dia buat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia nampak je kita, lari dia. Lari dia daripada kita. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Begitulah keadaannya pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Abasa juzuk yang ke-30, yauma yafirrul, yafir, lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu orang akan lari daripada saudara dia. Ya, kawan-kawan dia lari. Wa ummihi wa abih, bahkan ibu dan ayahnya juga lari daripada dia. Wa sahibatihi wa bani, dan kawan-kawan dia, kawan-kawan baik, sahabat-sahabat dia dan anak-anak dia lari daripada dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hari itu namanya hari nafsi-nafsi. Pentingkan diri sendiri saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sebenarnya bukan mereka saja larikan diri daripada kita. Kita pun kalau nampak orang kenal kita, kita akan larikan diri kita. Sebab apa? Kita takut orang itu tiba-tiba mengadu pada Allah. Ya Allah, dinilah ya Allah yang ajar saya yang bukan-bukan ya Allah, sampai saya buat dosa padamu ya Allah. Ah, takut sekali. Jadi larikan diri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, macam itulah perasaannya. Allah bagi tahu, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, hari itu manusia seperti kelakatu, ramai sekali, banyak sekali. Kelakatu ni bila nak hujan ataupun hujan, bila nampak cahaya, semua akan tumpu pada satu tempat. Macam itulah manusia bila dibangkitkan di padang mahsyar, semua akan menuju ke satu tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung ganang ketika itu
menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan. Dia akan jadi ringan sekali, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Pertama, kita kena bayangkan macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu dahsyatnya hari kiamat, sehinggakan sifat-sifat semula jadi pada sesuatu akan totally berubah. Akan berubah langsung. Ya. Contohnya apa, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kita tahu gunung ganang yang ada di bumi ni apa fungsinya? Fungsi sebagai pasak bumi ni. Ya, dia sebagai pasak, ya, supaya tidak berlakunya apa dia? Tanah runtuh dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita tahu, kita sendiri tahu fizikal gunung tu macam mana. Gunung ni sangat berat. Gunung ni sangat besar. Gunung ni sangat keras. Ya, tak pernah lagi nampak gunung tu berterbangan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tapi Allah nak bagi tahu dahsyatnya hari kiamat, sampaikan gunung ganang hilang sifatnya. Hilang semua sekali sifatnya. Yang berat hilang, yang keras hilang, yang kuat hilang, yang memasak bumi, semua sifatnya hilang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu gunung ganang pun akan hancur pada ketika itu. Jadi di antara pengajarannya ada dua di sini. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sehebat-hebat kita, anugerah Allah pada kita, jangan kita sombong, jangan kita takabur, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Alangkan gunung ganang boleh hilang sifatnya, ini kan pula kita. Kita keras ke? Kita ni kuat ke? Kita ni pasak di mana-mana ke? Oh tak, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Sedangkan kalaulah kita ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita kalau duduk dalam satu sungai pun, kita ni hanyut ditolak arus, ya. Kita ni hanyut ditolak arus. Kita ni tak kuat, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bukan kata nak memasak apa-apa, nak pasak diri kita pun tak mampu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Kalau contoh, kalau yang gambaran kita di Mekah, kalau kita berada di samping Kaabah tu, kita bila kita nak cium Hajarul Aswad contohnya, cuba berdiri tegak-tegak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, berdiri je. Ya, dekat-dekat kawasan dengan tu, tak boleh, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Masa tu kadang-kadang kaki pun tak jejak tanah, kuatnya rempahan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tidak ada gunanya perasaan takabur, perasaan membesar diri kita, tak. Walaupun kita rasa, yelah memanglah kalau kat kampung ni memang saya yang paling hebat pun, jawatan saya paling besar pun. Itu anugerah Allah, itu rezeki Allah, tetapi bukan untuk ditakabur, bukan untuk dibesar-besarkan diri kita sendiri, macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, manakala pengajaran yang kedua, benda ni boleh kita saksikan, boleh jadi kita pernah saksikan dan kita boleh jadi akan menyaksikannya lagi. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Pada tahun yang ke-10 Hijrah, ni pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setahun sebelum baginda wafat, baginda sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun ke-11 Hijrah dalam bulan Rabiul Awal. Jadi pada tahun yang ke-10 berlakunya satu kejadian namanya gerhana matahari. Gerhana matahari. Tapi apa yang kita nak belajar kaitan dengan surah ini, apa dia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Bila berlakunya gerhana matahari, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam jadi takut sekali. Takut sekali. Tak pernah baginda setakut itu. Ya, dalam perang-perang pun tak pernah baginda setakut, ya, segentar berlakunya hari gerhana matahari itu. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Pada hari itu, matahari yang sebesar-besar alam, matahari ni besar, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan nak bandingkan dengan bumi, besar lagi matahari, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ini kan pula nak banding dengan kita. Kalaulah kita duduk betul-betul sebelah matahari, mungkin sebesar titik pun tak jadi titik, kecil lagi daripada titik.
Nak bagi tahu hari itu sebesar-besar matahari, bila berlakunya gerhana dia dilindungi. Matahari itu dilindungi. Jadi apa yang berlaku? Berlaku dua benda. Pertama, sebesar-besar matahari, sehebat-hebat matahari, hilang cahayanya. Hilang cahayanya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang matahari itu orang kata fungsinya menerangi bumi, hilang terangnya. Ya, hilang sifatnya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, semua kita tahu matahari itu sangat-sangat panas, panas sangat-sangat. Ya. Tapi bila mana berlakunya gerhana, matahari itu dilindungi dengan sesuatu lah, planet yang lain kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ketika itu hilang panasnya. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, contohlah, ya, contoh berlakulah satu kejadian, ya, di mana mulai hari ini, contohnya mulai hari ini api yang menyala dia tak panas lagi. Ya, api yang kita ada ni dia tak boleh memasak lagi. Ya, api yang ada pada hari ini dia tak berfungsi lagi. Dia ada tapi hilang fungsinya. Jadi dah tak ada apa-apa yang boleh memanaskan kita. Ini berlawanan dengan lumrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ketika itu baginda takut sekali. Baginda takut kenapa? Baginda merasakan bahawa dah nak hampirnya kiamat, dah nak berlakunya kiamat. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun panggil para sahabat radhiyallahu anhum. Kumpul ramai-ramai dalam Masjid Nabawi sampai melempah-lempah keluar, maka baginda pun mendirikan solat sunat khusuf. Baginda mendirikan solat sunat gerhana matahari dan baginda nangis-nangis di dalamnya. Takut sekali. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah, "Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepada aku tidak akan mengazab umatku selagi mana aku masih hidup dengan mereka dan selagi mana mereka masih memohon keampunan daripadamu, ya Allah?" Baginda takut sekali. Baginda takut sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, nak kaitkan di antara peristiwa gerhana tu dengan hari kiamat adalah apa dia? Sebagaimana hilangnya ciri-ciri, sifat-sifat yang ada pada matahari menyebabkan baginda takut, macam itulah bila mana hilangnya sifat gunung ganang sebagai pasak. Hilang ketika itu, hancur ketika itu, harus menjadi sesuatu yang menakutkan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, surah ini sebenarnya terbahagi kepada dua. Satu nak ceritakan tentang mukaddimah pengenalan hari kiamat. Yang kedua nak ceritakan tentang mizan. Allah Subhanahu wa taala sambung, fa amma man thaqulat mawazinu. Mawazin, mawazin daripada kalimah mizan. Mizan ni apa? Mizan ni adalah alat penimbang pada hari kiamat. Amalan-amalan akan diletakkan. Bentuknya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, seperti alat penimbang yang dahulu, seperti dacing. Ada yang menimbang sebelah kanan, ada yang menimbang sebelah kiri, sebab dia nak tengok mana satu yang bergerak, ya, mana satu yang berat, mana satu yang bergerak. Ya, sebab kalau contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya, masa kalau dulu-dulu kan, masa nak kira timbang kati dan sebagainya kan, dia akan tengok tu, dia akan letak. Jadi kalau terlebih batu tu, maka akan jadi berat lah. Jadi nak tengok sama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia bukan macam penimbang pada zaman sekarang yang memang satu je, letak je, terus 3 kilo, terus 4 kilo. Dia tak ada perbandingan dengan apa-apa. Lagi zaman sekarang ada yang digital, terus keluar nombor. Tak. Tetapi dia adalah menimbang kiri dan kanan. Yang kanan akan menimbang amalan-amalan yang soleh. Ya, yang sebelah lagi akan menimbang amalan-amalan yang jahat, dosa. Ya, ataupun dalam arti kata yang lain lebih mudah, satu akan menimbang pahala dan sebelah lagi akan menimbang dosa. Mana satu yang lebih berat? Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mizan adalah sesuatu yang wajib kita imani, wajib kita percaya. Sebab apa kita wajib percaya? Dia akan memotivasikan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh dengan amalan
ia akan memberatkan timbangan di mizan nanti. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, mizan itu sebagaimana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ada dua piringnya, ya, yang menimbang pahala dan yang menimbang dosa. Cuba nak ceritakan satu piring tu saja, satu piring saja, satu piring. Ya. Satu piring ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sekiranya diletakkan langit dan bumi padanya, pada satu piring ni, diletakkan langit dan bumi padanya, masih luas lagi ruangnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi bayangkan kalaulah amalan kita yang ciput-ciput saja, macam mana nak menggerakkan dia ke bawah, macam mana nak memberatkan dia, sedangkan langit dan bumi kalau diletakkan pun masih lagi luas ruangnya. Jadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, yang tu jangan risau. Sebab apa? Al-Quran dan hadis sampai kepada kita, ada caranya. Ya, insya-Allah saya kongsikan pada pagi ni tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, ada 6 amalan yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, 5 daripadanya secara sarih disebutkan tentang mizan, manakala satu lagi disebutkan secara tidak sarih, tidak jelas, tidak disebutkan kalimah mizan padanya. Cuma para ulama hadis seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani sebutkan hadis ni ada kaitan dengan mizan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah ini, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang bila ditimbangkan pahalanya berat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi beratlah, berat pahalanya, ringan dosa-dosanya ataupun tidak ada dosanya. Ha, macam ni. Sebelah berat sebelah begini. Fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Dia hidup dalam kehidupan yang Allah redha pada dia. Dia hidup dalam syurga, dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat. Adapun orang yang bila ditimbang amalan soleh, letak otak luar tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tak ada apa-apa. Ya macam nilah asalnya. Tapi bila ditimbangkan pula dosanya, bergerak begini. Jadi beginilah terbalik, yang pahalanya ringan sekali, tak ada apa-apa ni, tak ada yang nak memberatkannya. Yang ini dosanya berat sekali. Apa kesan dia? Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah hawiyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kenapa Allah gunakan lafaz fa ummuhu? Ummu tu nama dia ibu. Ibu. Ya, ummuhu maksudnya adalah ibu. Jadi para ulama katakan Allah gunakan kalimah ummu kerana ummu, ibu tu adalah tempat di mana seseorang itu akan kembali. Ya, maksud kembali tu macam mana? Bila dia ada masalah, dia akan balik, dia akan jumpa dengan ibu dia. Bila ada benda nak mengadu, dia akan kembali pada ibu dia. Jadi ummu tu digunakan untuk tempat kembali. Tapi kembalinya dia di akhirat nanti bagi orang ini, fa ummuhu hawiyah, hawiyah. Lalu Allah tanya, wa ma adraka ma hiyah? Kamu tahu ke hawiyah tu macam mana? Kamu tahu ke hawiyah tu apa dia? Narun hamiyah. Dia adalah api neraka Allah yang sangat panas. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab itu para ulama sebut dua benda. Pertama, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, setiap hari ya Allah pinjamkan pada kita, hari ini Allah pinjamkan pada kita, hari-hari itu adalah modal bagi kita untuk beramal soleh dengan amalan yang akan memberatkan pahala kita, banyakkan pahala kita. Hari-hari kita kena fikir begitu. Itu nombor satu. Setiap hari Allah bagi pada kita, fungsinya, peranannya adalah untuk beramal soleh dan beratkan pahala kita. Jangan digunakan untuk melakukan maksiat, nanti yang bahagian dosa itu yang akan jadi berat. Itu nombor satu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi bila kita sedar, hari ini Allah masih hidupkan saya, saya belum mati lagi ni, jadi apa saya kena buat? Amal soleh. Kena buat yang baik-baik saja, supaya hari ini menjadi modal untuk memberatkan amalan soleh.
Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, para ulama sebutkan bahawa setiap manusia itu ada ikhtiar. Apa maksud ikhtiar? Ikhtiar bererti dia ada pilihan. Dia ada pilihan untuk beramal soleh ataupun tidak, untuk memberatkan amalan pahala ataupun dosa. Dia ada pilihan hari ini. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, macam yang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah lakukan pada pagi ini. Kita sama-sama alhamdulillah dapat melakukannya. Apa dia? Kita dapat dirikan solat fardu subuh secara berjemaah. Kita bangkit-bangkit saja pagi tadi, kita bangkit-bangkit saja, tak kisahlah awal ataupun lewat. Kita ada pilihan, malaslah nak solatkan masjid, solatkan rumah sajalah. Oh, boleh saja. Boleh saja. Kita ada pilihan untuk melakukannya. Tapi kita gerakkan diri kita, tak sama pahala solat di rumah dengan di masjid, tak sama ni. Di masjid tu 27 kali ganda. 27 kali ganda. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukan sekadar 27 kali ganda saja. Janji baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah, dia dapat pahala seperti berqiyamul lail sepanjang malam, seluruh malam. Oh, kita ingat tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, eh, tak boleh jadi ni. Tak sama pahala ni solat seorang-seorang kat rumah ni dengan solat dekat masjid ni. Baik aku pergi masjid. Jadi kita di situ ada pilihan. Nak solat seorang-seorang di rumah ataupun nak solat jemaah di masjid. Maka kita pilih yang itu. Oh. Jadi bila kita pilih yang itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita telah memilih yang berganda pahala solat subuh yang lebih daripada di rumah. Jadi kita ada pilihan. Maka bila Allah bagi pilihan, kita pilih yang baik-baik. Pilih yang banyak pahalanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagai analogi sajalah, mungkin kita dalam bulan Ramadan hari itu. Bulan Ramadan hari itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh jadi bila kita shopping-shopping, kita shopping-shopping kan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, banyak sale lah, banyak promotion kan dekat pasar raya ni. Jadi ada sesetengah pasar raya tu, dia bila kita beli RM100, barangan RM100, dia akan bagi kita voucher. Ya, kamu beli RM100, kamu dapat voucher RM10. RM10 kamu akan dapat voucher balik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini analogi saja ya, contoh saja. Dan voucher tu sekeping-sekeping lah, sekeping RM10, sekeping RM10. Jadi bila kita beratur tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila kita nak bayar, ya, kita nampaklah orang depan kita, dia beli sesuatu yang berharga RM100, ya. Kita dah nampak dah tadi tu kan, beli RM100 dapat voucher RM10. Tapi bila dia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia nak bayar, bila dia dah bayar RM100 tu, dia kena ada modal lah. Dia kena ada ikhtiar. Dia kena ada modal. Jadi bila dia bayar, tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, cashier, dia kirakan voucher tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 27 keping, baru dia koyak tebal tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Nah, bagi balik. Wah, kita kata, oh bagus hari ni, hari ni promotion dia bagus ni. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita pun 100 juga. Jadi bila kita bayar, tiba-tiba dia ambil satu voucher, kerap dia bagi pada kita. Eh, kita tanya pada dia, dia boleh pula dapat 27 keping, kenapa saya sekeping saja? Oh, tuan pagi tadi solat jemaah tak ke, tak solat jemaah? Tak solat jemaah kan, dapat sekeping saja. Tentang dunia kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bergaduh kita. Ni tak adil, kenapa orang lebih depan dapat lebih, saya dapat kurang? Ah. Tapi kalau tentang pahala, tak rebut kita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tak nak pula kita rebut-rebut. Sebenarnya macam itulah. Sebenarnya kalau kita tentang dunia pun kita boleh berebut-rebut, sebenarnya kita kena rebut lebih lagi untuk akhirat. Sebab apa? Dunia ni sementara saja, kejap saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kejap saja. Sedangkan akhirat itu kekal abadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pertama, setiap hari Allah pinjamkan kita, manfaatkan sungguh-sungguh untuk beramal soleh. Supaya apa? Supaya berat pahala kita bila ditimbang di atas mizan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita ada pilihan, maka kita buatlah. Ya, kita ada pilihan, maka kita buatlah. Janganlah kita pilih yang kurang pahalanya ataupun kita malas melakukannya. Jadi rugilah hari itu Allah pinjamkan kepada kita, ibarat orang bagi modal tapi kita tidak memanfaatkannya.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, enam amalan tu, ya, kalau boleh buat tiap-tiap hari, Masya Allah, sangat bagus tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dan saya percaya keenam-enam amalan ni semuanya ringan-ringan belaka. Ya, ringan-ringan belaka. Jadi saya mulakan yang pertama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Amalan yang pertama ni amalan luar biasa. Ya, amalan yang luar biasa. Ya, sebab apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, para ulama meletakkan hadis ini bila nak susun, apakah amalan, apakah hadis-hadis yang ceritakan tentang amalan-amalan yang memberatkan timbangan di mizan. Tapi hadis ni biasanya nombor satu. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Amalan ini dia luar biasa kerana siapa-siapa saja, siapa-siapa saja, tak kisah latar belakang dia, dia boleh memilikinya, dia layak memilikinya, dia layak mengamalkannya. Dia boleh saja. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang lebih berat, yang sangat berat, yang paling berat bila ditimbang di mizan pada hari kiam nanti, kecuali husnul huluk, kecuali akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila mana kita ni berakhlak baik, cakap yang baik-baik, bertutur dengan kata-kata yang baik-baik, bila kita bermuamalah dengan cara yang baik, maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, akhlak yang baik itu bila ditimbang di atas mizan akan jadi berat sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi kenapa para ulama kata hadis ni nombor satu? Kenapa diletakkan? Kerana yang pertama, tidak ada, tidak perlu kelayakan apa-apa untuk memilikinya. Ya. Ni contoh sajalah, contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau seseorang tu dia nak memiliki pahala sedekah. Dia nak memiliki pahala sedekah. Sekurang-kurangnya syarat dia, dia kena ada harta dulu, dia kena ada duit dulu. Ya, dia kena ada duit dulu. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, adapun orang yang miskin, orang yang fakir, dia tetap layak memiliki amalan ini, iaitu husnul huluk. Cakap yang baik-baik, jangan cakap yang tidak baik, jangan aibkan orang, jangan jatuhkan orang, jangan tikam belakang orang, cakap yang baik-baik saja. Sebagaimana dalam hadis baginda bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia cakap yang baik-baik saja. Kalau bukan yang baik-baik, diam. Ya. Baginda bagi pilihan dua saja. Sama ada kamu cakap yang baik-baik ataupun diam. Jangan digunakan untuk cakap yang bukan-bukan, yang tak baik, yang mengaibkan orang, gosip sini, gosip sana. Tak, jangan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Begitulah juga akhlak yang baik bila mana kita berbakti kepada kedua orang tua. Bila kita berjumpa, kita bersalaman, kita saling bagi salam antara satu sama yang lain, kita tolong orang lain, kita hormati orang tua, kita kasihi kanak-kanak. Oh Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, semua ni package akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ditimbang di atas mizan akan jadi paling berat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh jadi sajalah ya. Boleh jadi saja. Ramai mak ayah yang hantar anak-anak sekolah ya, terutamanya sekolah menengah lah, lepas PSR rebut-rebut nak hantar sekolah agama ya, sekolah tahfiz. Kenapa ya? Boleh jadi sebab nak jadi orang yang baik-baik kan, berakhlak yang baik. Kerana apa? Kerana memang sistem sekolah itu menekankan solat jamaah, akhlak yang baik, kemudian bermuamalah dengan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang ramai. Begitulah juga dengan bacaan Al-Quran ya. Contohlah bagi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hari ini dah ada sekolah-sekolah yang kita panggil integrasi antara akademik dengan tahfiz. Saya bagi satu contohlah, satu sekolah yang saya pergi baru-baru ni, SBPI Rawang, sekolah
berasrama penuh integrasi Rawang. Jadi dekat situ ada akademik dan ada tahfiz. Jumlah guru tuan-tuan dan puan dirahmati Allah lebih kurang 110-120 orang guru saja. Guru tahfiz saja, guru yang ajar Quran saja daripada 120 orang itu lebih kurang 50 orang. Bayangkan satu sekolah tu separuh daripada guru tu semuanya ustaz dan ustazah. Ya, jadi pelajar-pelajar hidup dalam membesarlah ya dalam suasana yang dikelilingi dengan guru-guru yang hebat-hebat, ya yang hafiz dan hafizah, ustaz dan ustazah. Oh masya-Allah ya. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah. Tapi tak juga lama kita nak katakan bahawa sekolah-sekolah lain pun ada juga, ramai juga ustaz-ustazahnya ya. Tetapi kalau nak katakan yang mana lebih islamik, yang lebih kuat agamanya, yang lebih selamat daripada isu-isu sosial dan sebagaimana, dan tentulah sekolah-sekolah yang seperti ini ya. Pengambilan setahun 150 orang saja. Yang mohon ribu-ribu tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah. Sama macam dekat Melaka, Cendera, kita ada Cendera, kita ada Pulau Besar. Mohon ribu-ribu yang ambil berapa? 60, 30, sikit puluh-puluh orang saja. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mak ayah berharap kalau dapat hafiz alhamdulillah. Tapi kalau duduk 5 tahun tak hafiz-hafiz juga, asalkan dia jadi anak yang baik, jadilah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang mahalnya adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang kedua tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa amalan yang kedua? Amalan yang kedua, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan kalimah alhamdulillah, lafaz alhamdulillah itu tamla'ul mizan. Apa maksud tamla'? Memenuhi mizan. Macam saya tunjukkan tadi kan ya, piring tu bila ditimbang kalimah alhamdulillah, dia akan memenuhi mizan tu. Bila dia penuh, dia akan jadi berat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sebab itu digalakkan kepada kita bangkit-bangkit saja. Ya, kalau kita tengok doa bangkit daripada tidur, bangun daripada tidur, kita akan mulakan dengan alhamdulillah. Puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangun-bangun saja memang kita akan bertahmid, puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa-apa saja nikmat yang Allah bagi pada kita, puji Allah. Puji Allah Subhanahu wa taala. Minum pun alhamdulillah, makan pun alhamdulillah, pakaian, dapat pakai baju alhamdulillahilladzi kasana. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang bagi pakaian pada saya. Nanti kejap lagi teka sarapan, syukur pada Allah lagi. Balik rumah dengan selamat, syukur pada Allah lagi. Ya, sampailah ke malam hari, kita nak tidur pun akan diajar untuk kita bertahmid, terima kasih pada Allah, syukur pada Allah, ucapkan alhamdulillah. Itu amalan nombor 4, nanti saya bagi tahu. Ini baru amalan nombor 2 kan. Alhamdulillah, alhamdulillah sering kali. Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, salah satu amalan yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam supaya kita syukur pada Allah adalah di dalam doa menaiki kenderaan. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, doa yang kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza tu, itu adalah doa yang memang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada lagi hadis yang ceritakan tentang doa menaiki kenderaan yang full version, yang penuh. Yang penuh lah. Yang maksudnya yang baca subhanalladzi tu separuh tapi memadai. Ya, boleh doa dengan begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hadis ini di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang diriwayatkan daripada Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, satu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali didatangkan dengan satu kenderaan. Lalu apa dibuat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, didatangkan kenderaan iaitu haiwan lah pada dia. Lalu bila mana diletakkan kaki saja, dia sebut bismillah.
Kemudian bila mana diletakkan punggung dia di atas haiwan itu disebut alhamdulillah. Barulah dibaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Habis doa itu dibaca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian sambung subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian dia senyum. Jadi yang bawakan haiwan kepada dia tadi tertanya, wahai Ali, kenapa kamu buat macam tu? Lalu Sayyidina Ali berkata, beginilah yang aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nak bagi tahu apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, di dalam hadis ini ada dua benda lah yang saya nak tekankan. Pertama, kalimah alhamdulillah itu diulangi sebanyak 4 kali. Ya, bismillah, letak kaki bismillah, letak punggung, duduk saja alhamdulillah. Itu yang pertama. Manakala bila dah habis doa wa inna ila rabbina lamunqalibun, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah diucap 3 kali. Jadi di situ saja dah ada 4 kali. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Tanda mensyukuri atas nikmat kenderaan. Kemudian nombor 2 saya nak bagi tahu, di hujung hadis itu Sayyidina Ali senyum. Dia senyum. Kenapa dia senyum? Katanya baginda melakukan begitu. Jadi ketika mana para ulama hadis bila mensyarahkan kenapa senyum, dia ada dua. Kenapa? Kenapa baginda senyum? Yang pertama tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, lafaz, ya, lafaz tak kisah dalam bahasa Arab, tak kisah dalam bahasa Melayu, apa bahasa sekalipun. Bila seseorang mengucapkannya, ia sangat disukai oleh Allah. Kalimah begini sangat disukai oleh Allah. Apa dia? Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Pak dia faghfirli. Pak dia adalah, ya Allah, ampunkanlah saya, ya Allah. Sesungguhnya tiada siapa-siapa boleh ampunkan saya kecuali Engkau, ya Allah. Itu Allah suka. Bila kita buat salah, kita kata, ya Allah, saya telah menzalimi diri saya, ya Allah. Saya telah berdosa, ya Allah. Bila berdosa ni, maka akan beratlah timbangan mizan bagian dosa tu. Lalu kita kata, ya Allah, saya dah buat salah, ya Allah. Saya dah menzalimi diri saya, ya Allah. Ampunkan saya, ya Allah. Sesungguhnya tak ada siapa-siapa boleh ampunkan saya melainkan Engkau, ya Allah. Lafaz macam tu sangat disukai oleh Allah. Jadi kalau kita dah buat dosa, minta ampun daripada Allah. Bagi tahu pada Allah, cakap pada Allah, mengadu pada Allah, ya Allah ampunkan saya, Allah saya silap, ya Allah saya salah, ya Allah ampunkan saya, tidak ada yang boleh ampunkan saya melainkan Engkau, ya Allah. Allah suka. Jadi itu menyebabkan baginda senyum. Senyum. Tapi yang nombor 2 tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kenapa baginda senyum? Disebabkan Allah memberikan kenderaan baginya. Jadi apa maksudnya? Kita kena syukur, kena terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa sekalipun jenis kenderaan kita. Basikal ke, motor ke, Vespa ke, kereta ke, apa-apa, van ke, apa-apalah kenderaan, asalkan Allah bagi pada kita, syukur, alhamdulillah, sekurang-kurangnya 4 kali bila mana kita nak membawanya, menaikinya. Sekurang-kurangnya tidak kurang 4 kali kita menyebutnya alhamdulillah. Dan yang kedua, kita senyum kerana kita syukur pada Allah. Dan nak syukur pada Allah, ada caranya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Caranya bagaimana? Caranya dengan melihat orang-orang yang di bawah kita, ya. Kalau kita pakai kenderaan, kita pakai kereta, tengok orang yang pakai motor, tengok orang yang pakai basikal, tengok orang yang jalan kaki. Jangan tengok kereta lagi besar daripada kita. Kalau kita tengok kereta lagi besar daripada kita, ya Allah, bila nak dapat kereta besar macam tu, ya Allah, saya dah lama pakai kereta ni, ya Allah. Jadi kita tak dapat develop perasaan kita. Perasaan kita nak minta aje, bersyukur tu tak timbul. Tapi kalau kita kata, ya Allah, beruntung saya, ya Allah, walaupun kereta ni kereta lama, ya Allah,
Bila panas, tak kena macam orang naik motor, ya Allah. Syukur padamu, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Dulu, ya Allah, saya pakai motor saja. Sekarang kau bagi aku kereta, ya Allah. Syukur padamu, ya Allah. Jadi, sebab itu kita senyum. Kita syukur dengan pemberian daripada Allah, ya. Jadi, sekali lagi, alhamdulillah, dia akan memberatkan mizan pada hari kiamat. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Apa dia? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan. Ada dua kalimah tu ringan saja pada lidah kita. Apa maksud ringan? Nak menyebutnya senang, nak membacanya senang, nak hafalnya senang, nak amalkannya juga senang. Nak amal pun senang. Kata baginda, thaqilatani fil mizan. Ringan-ringan dia pada lidah kamu, tapi berat sekali dia bila ditimbang di atas mizan. Habibatani ilar rahman. Allah suka sekali. Allah suka sekali mendengar kalimah-kalimah itu disebutkan. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdih dan subhanallahil azim. Saya baca tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh ikut. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Oh, masya Allah, kan senang nak diingat, senang nak disebut. Itulah maksudnya ringan pada lidah kita. Ringan saja untuk diamalkan. Maka bacalah di mana-mana saja, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dalam perjalanan nak pergi pasar, perjalanan pulang, nak pergi masjid, balik dari masjid, pergi kerja, balik dari kerja. Ya, mana-mana saja. Kerana apa? Kerana dia mudah saja. Tak payah tengok tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak payah bawa, tak payah bawa. Baca saja subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Bila ditimbang di mizan kelak pada hari kiamat, berat sekali. Untung kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang pahala tu yang berat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, amalkanlah banyak-banyak. Sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan nombor 4. Amalan nombor 4, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ada dua amalan. Ada dua amalan. Dalam hadis ni baginda sebut ada dua amalan. Amalan ni mudah saja. Ya. Amalan ni mudah saja. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang buat? Maksud buat ni bukanlah buat sekali saja. Maksudnya menjadi amalan dia, buat terus-menerus. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengamalkannya, dia mesti masuk syurga. Dia mesti masuk syurga. Itu janji baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi tak ramai boleh buat. Tak ramai boleh buat. Tapi dalam hadis ni jadi dia macam kontradik sikit. Kata amalan tu senang je. Amalan tu dua saja. Amalan tu bila buat mesti masuk syurga. Jadi fadilat dia besar. Tapi yang hairannya apa kata Rasulullah? Tak ramai boleh buat, tak ramai nak buat. Tak ramai boleh buat. Ya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu amalan pertama, setiap kali selepas solat fardu, dia bertasbih subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Jumlahnya berapa? 30 kan? 30. Didarab dengan 5 solat fardu, jumlahnya 150. Baginda sebut, pada lidah kamu saja 150. Tapi bila ditimbang di atas mizan, dia tak jadi 150. Bila ditimbang atas mizan, dia jadi 1500. Oh, jadi banyak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya, yang kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 10 kali itu berapa saat saja. Tapi dia jadi 1500 di pahala ni, berat di atas mizan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kerana setiap kebaikan digandakan 10 pahala. Itu amalan pertama.
Tapi saya nak terangkan siap-siaplah dekat sini tuan-tuan puan dirahmati Allah. Subhanallah dan alhamdulillah dan Allahu akbar yang disebut selepas solat fardu ada beberapa cara yang diajar oleh baginda. Boleh subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Boleh subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu akbar 11 kali. Dan yang biasa kita buat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Baru 99 kan? Dan digenapkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahumul mulku wa lahumul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genaplah 100 kali. Itu yang biasa diamalkan. Dan ada juga amalan subhanallah 33 kali, Allahu alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Jumlahnya genap juga 100 kali. Jadi siapa yang dah buat 33 kali ni, tak payahlah buat yang 10 balik tadi tu, ya. Tak payah dia dah subhanallah 33 kali, buat pula yang 10 kali, buat pula yang 11 kali, tak payah, ya, sebab dia dah terangkum sekali, ya. Amalan yang kedua tuan-tuan puan dirahmati Allah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap kali sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jumlahnya berapa? 100. Baginda ulang. Baginda sebut, pada lidah kamu saja 100. Tapi bila ditimbang di atas mizan, dia akan jadi 1000 pahala. 1000 pahala tuan-tuan puan dirahmati Allah. Banyak sekali tu. Banyak sekali pahalanya. Jadi sebab tu tiap-tiap hari kita kena ada modal lah. Ya, kita bangun nak tidur, kita nak tidur, kita solat kena tasbih. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah, bila para sahabat dengar, bagi para sahabat tanya, ya Rasulullah, ya, bila dengar amalan tu mudah saja kan, para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kata ramai orang tak boleh buat, ramai orang tak boleh buat, kenapa? Sedangkan amalan tu ringan saja bagi mereka kan, ringan saja, mudah saja kan, berapa saat saja kan, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, pertama, kerana apabila seseorang itu mendirikan solat, maka syaitan akan mendekatinya, syaitan menghampirinya dan menyibukkan fikirannya. Ya, nak sarapan apa, sarapan kat mana, hari ni berapa rumah open house, semalam saja 4-5 rumah, hari ni banyak lagi kan, rumah kat sini, rumah siapa nak pergi dulu. Saya kata, dah lambat ni. Jadi selepas dia habis saja solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cepat-cepat dia bangun keluar. Ya, cepat-cepat dia keluar, banyak urusan, kena ni kena buat, ini nak beli lagi benda ni, tak rumah pesan ni lagi beli ni. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah, sampai tak ingat nak bertasbih pada Allah. Satu kata Rasulullah, tak ramai orang boleh buat, ya. Manakala yang kedua, iaitu nak baca subhanallah sebelum tidur tu kan, kata baginda sekali lagi, setiap kali seseorang tu nak tidur, syaitan akan datang lagi pada dia, tidurkan dia, ya. Maksud tidurkan dia maksudnya bukanlah menidurkan dia, tetapi menghalangi dia tidur dalam keadaan ingat pada Allah. Jangan dia ni tidur dalam keadaan tasbih pada Allah. Jadi caranya macam mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Boleh jadi zaman dulu-dulu lain, zaman sekarang cara syaitan mendekati lain, ya. Tapi zaman sekarang ni dah tahu dah rahsianya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Syaitan tak payah lagi nak bersembunyi berahsia dengan kita. Kenapa? Kita dah tahu. Ada dua benda tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang menjadi penghalang utama seseorang nak bertasbih sebelum tidur. Yang nombor satu, TV. TV lah, ya. Kat dalam bilik tidur ada TV kan, ada si ada Astro sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi tengok dululah TV tu, ya. Tengok TV lama-lama, TV yang tengok kita tidur. Jadi tidur macam mana tadi? Tidur tu nampak tu, ha, dah nak babak-babak yang sedap tu, dah nak, kalau contohlah perang kan, dah nak tembak dah tu. Dah nak tembak, kita lama tahan, kita yang tertidur. Tidur tak ingat pada Allah, tak baca tiga kur, tak baca ayatul kursi, tak baca doa, semua tak baca. Sebab apa? Syaitan mendatangi kita dan dia akan suruh kita tidur begitu. Tidur dalam keadaan tak payah ingat pada Allah. Sedangkan kita diajar macam-macam sebelum kita tidur. Kita kena baca macam-macam tanda mensyukuri nikmat sejak sarapan pagi tadi. Sejak daripada kita solat ni sampai kita sarapan, makan tengah hari, open house nanti lagi, makan malam. Kita kena syukur pada Allah sebagai penutup nak tidur tu, kita kena tasbih pada Allah. Kemudian yang kedua tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa yang menghalangi kita
daripada bertasbih, ingat pada Allah sebelum tidur adalah telefon kita. Telefon lah kita bila telefon kan, baca macam-macam, nak kena katamkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Banyak ni kat WhatsApp tu tulis berapa? Ada 60 mesej ni kena baca semua ni. Ya, nak baca esok dah kita lambat dah, baik aku baca malam ni. Baca. Kita baca, kita kan jari kita kan scroll macam tu kan. Ya? Kita scroll lama-lama, scroll, kita tidur. Ya, tidur tu, tangan tu masih pegang telefon lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tak berlaku kat sini lah, berlaku tempat lain. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tetapi tu tak hairan pun, tu biasa je. Tapi yang hairan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia bangun tidur kan. Tengok, gua apa ni? Boleh nak tengok pukul berapa? Sebenarnya nak tengok jam pukul berapa? Tapi tengok, ada 60 balik. Bacalah, buka. Maksudnya tidur pun dia tengok telefon, bangun-bangun pun tengok, sambung balik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tak, sebenarnya tidur dengan alhamdulillah, ya, dengan tasbih pada Allah, dan bangun juga dengan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kata baginda ada dua amalan senang saja. Siapa yang melakukan dia mesti masuk dalam syurga. Ya, tapi tak ramai boleh melakukannya kerana syaitan mengganggu kita daripada melakukannya. Jadi soalannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kenapa sampai janjinya syurga? Pertama, kerana dia nak tasbih yang 10 kali tu kan, dia kena buat waktu bila? Selepas solat fardu. Itu syarat dia. Siapa yang jaga solat fardu, maka dia akan masuk dalam syurga Allah. Yang utamanya tu adalah solat fardu. Kalau tasbih saja, tak, dia tasbih subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali, tapi tak solat, tak jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Di syarat dia mesti solat fardu dulu. Jadi dia adalah orang yang menjaga solat. Kemudian yang keempat tuan-tuan dan puan-puan, kelima, apa amalan dia? Amalan dia pun kita baru buat pagi tadi dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, ni berkaitan dengan seorang nama isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Juwairiyah. Tapi zaman sekarang ni mungkin tak ramai sangatlah orang nama Juwairiyah kan, sebab nama sekarang nama moden-moden kan. Juwairiyah, kalau ada orang nama hari ni Juwairiyah, siapa bagi nama tu? Kita kata ayah kamu hidup zaman bila? Contohlah begitu kan. Nama Juwairiyah nama yang bagus. Nama isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Juwairiyah seorang isteri yang sangat soleh, kuat ibadah pada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam giliran dia di rumah Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam nak keluar solat subuh. Ya. Jadi bila nak keluar solat subuh, baginda melihat isterinya Sayyidatina Juwairiyah sedang berzikir pada Allah, sedang ibadah di tempat ibadah dia. Ada sejadahnya, ada tempat solat. Dia tengah beribadah pada Allah, baca zikir, doa, ya, istighfar dan baca Quran, ya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah selepas subuh. Baginda menjadi amalan balik lepas subuh hanya lepas waktu syuruk, ya. Waktu syuruk dan maksudnya nampak matahari baru baginda balik. Jadi bila baginda balik, maksudnya dah sejam lebih masanya. Ya, tak tahu sejam atau dua jam macam tu. Bila baginda balik rumah Juwairiyah semula, baginda mendapati Juwairiyah masih di situ lagi. Masih ibadah lagi pada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Juwairiyah, "Mahukah aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimah?" Beberapa kalimah saja. Yang bila mana kamu membacanya selepas subuh tiga kali, bila kamu membacanya tiga kali, maka pahalanya bila ditimbang di atas mizan menyamai atau lebih daripada apa yang kamu amalkan sepanjang masa tadi. Maksudnya beberapa kalimah ni diulang tiga kali saja, dan pahala itu lebih daripada apa yang Juwairiyah, Sayyidatina Juwairiyah baca sepanjang masa tadi. Apa dia tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah yang kita baca pagi tadi lah, ya. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatih. Yang tu sebanyak tiga kali setiap kali selepas solat fardu, ya. Maka apa yang dilakukan sepanjang pagi tu oleh Sayyidatina Juwairiyah sebelum baginda keluar ke masjid, sampailah baginda dah balik daripada masjid, macam itulah pahalanya. Banyak sekali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kita nak beramal macam tu lama-lama mungkin tak sempat, banyak urusan dan sebagainya. Tapi Rasulullah ajar, kamu baca tiga kalimah,
bila ditimbang di atas mizan, amalannya jadi begitu, jadi banyak sekali. Ya, jadi sebab tu tuan-tuan Abu Bakar rahmati Allah, tu di antara amalan yang kita kena bacalah setiap kali selepas solat fardu subuh. Dan amalan yang keenam, yang terakhir, adalah sedekah yang baik. Ya, sedekah yang baik-baik. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima sedekah yang baik, yang ikhlas, hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda bersabda, Allah tidak terima kecuali yang baik-baik saja. Lalu bila mana seseorang hamba Allah itu bersedekah dengan ikhlas, Allah menerimanya. Lalu Allah menjaganya. Bila Allah menjaganya, maka ia membiak, ia membanyak, ia membesar. Ya, lalu dia menjadi seperti gunung yang besar. Jadi bayangkan, apa saja yang kita infakkan, dia tak akan jadi sebesar tu. Dia akan membesar, membesar, membesar di sisi Allah. Lalu habislah hadis tu. Yang macam saya katakan tadi, hadis dalam hadis ni yang terakhir ni tak ada kalimah mizan pun, tak ada sebut mizan. Cuma Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, bila mana dia mensyarahkan hadis ini, dia kata apa? Bila mana sedekah pahala tu membesar, membesar, lalu bila ditimbang di atas mizan, maka dia akan jadi sangat berat. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itulah amalan-amalannya. Ya, bermula daripada yang pertama, yang paling utama, boleh dimiliki oleh siapa-siapa saja, husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang baik. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mana-mana saja, alhamdulillah, alhamdulillah, bila-bila masa saja alhamdulillah. Yang ketiga, dua kalimah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, mana-mana saja. Yang keempat, lepas solat jangan cepat-cepat sangat bangun, tasbih dulu pada Allah, ya, sekurang-kurangnya subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kan jadi berat di atas mizan. Yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, selepas solat fardu subuh, ingatlah kepada hadis Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha, subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tiap-tiap hari banyakkan sedekah, sedekah dan sedekah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terhimpunnya enam-enam amalan ni, tiap-tiap hari kita melakukannya, maka kita telah menggunakan sebaik mungkin modal hari, modal nyawa yang Allah bagikan kepada kita, dengan cara memberatkan amalan soleh kita, pahala kita bila ditimbang di atas mizan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Beratlah amalan kita bila ditimbang di atas mizan, beratlah pahala kita bila timbang atas mizan, maka masuklah kita dalam golongan yang Allah redha, masuklah kita dalam penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, tanpa menafikan amal-amalan yang lain. Solat, puasa, datang masjid, baca Quran, itu lain. Cuma enam hadis ini yang saya sampaikan, 1 sampai 5, semuanya memang disebutkan kalimah mizan. Mizan memang disebutkan. Cuma yang keenam, dalam syarah ulama baru disebutkan kalimah mizan. Sebab itulah saya tak cakap lah solat malam ke, qiyamul lail ke, baca Quran ke. Sebab itu memang semua amalan-amalan yang bagus memang kena buat juga, yang memberatkan amalan soleh bila ditimbang atas mizan. Cuma amalan itu bukanlah disebutkan mizan, kalimah mizan di dalam hadis tersebut. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ya tentang surah Al-Qari'ah yang seharusnya menggerakkan kita untuk banyak beramal soleh pada tiap-tiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati dan mudah kita boleh mengamalkannya. Kerana tak susahlah pun 6 amalan tu kan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Mudah-mudahan boleh diamalkan, mudah-mudahan boleh dijadikan, boleh disampaikan kepada orang-orang lain insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita akan akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr, dan dalam doa kita akan sama-sama berdoa kepada Allah untuk kesembuhan Encik Ibrahim bin Qoris yang kemalangan, ya,
ke Masjid Isyak tadi ya. Mudah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesembuhan buat beliau insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa anak-anak kami dan ahli keluarga kami, ya Allah. Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang mulia ini kami mohon rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kurniakanlah kesembuhan buat Encik Ibrahim bin Qaris, ya Allah. Kurniakanlah kesembuhan buat beliau, ya Allah. Kurniakanlah kesembuhan boleh beliau, ya Allah. Sesungguhnya tidak ada sesiapa yang dapat menyembuhkan beliau kecuali Engkau, ya Allah. Maka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada beliau, ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada beliau dan ahli keluarganya, ya Allah, dalam menghadapi musibah ini, ya Allah. Dan berikanlah gantian yang baik buatnya, ya Allah. Berikanlah kesihatan yang baik buatnya, ya Allah. Berikanlah kesembuhan yang baik buatnya, ya Allah, agar dia dapat meneruskan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban naar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa barakallahu fiikum wa assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر